Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Dan di sini saya lagi servis televisi merek Samsung. Nah, di sini untuk kerusakannya kata pemilik ada suara tapi tidak ada gambar. Dan ternyata di sini hanya bergaris biru ya, kecil. Jadi kerusakan ini biasanya kerusakan seperti ini ada di bagian vertikal IC vertikal. Oke, di sini kita bongkar saja teman-teman. Kita lepas. Oke, teman-teman, di sini sudah saya bongkar untuk televisinya dan untuk letak IC vertikalnya ini dia. Di sini untuk nomor serinya RA78045 ya. Di sini biasanya kerusakannya ini dia biangnya. Jadi kita lepas, kita cek, kita ukur ya. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Oke, di sini untuk IC vertikalnya benar dugaan saya ini sudah pecah. Itu dia terlihat jelas di sini sudah pecah. Jadi artinya ini sudah rusak tononnya. Kita perlu ganti. Karena di sini saya tidak mempunyai nomor seri yang sama. Jadi saya mempunyai persamaan. Jadi saya memakai dengan nomor seri yang beda. Di sini untuk IC yang saya punya ini copotan dari TV Polytron dan nomor serinya yaitu 78141. Nah, ini dia, ini masih normal, bagus. Jadi kita pasang terlebih dahulu untuk IC-nya. Nah, di sini biasanya untuk kerusakan di bagian vertikal, rusak atau pecah, dia disebabkan ada elko yang kering atau rusak, teman-teman ya. Nah, di sini untuk elkonya 100 mikro 50 volt, ini sudah saya lepas dan ini untuk nomor kodenya 304 ya. C304. Dan untuk elkonya sudah saya lepas teman-teman. Ini untuk elko yang asli 100 mikro 50 volt. Dan saya mempunyai ukuran 100 mikro 35 volt. Ini saya rasa sudah cukup. Jadi saya langsung pasang, saya ganti dengan yang baru teman-teman ya. Oke, ini kita solder. Kita solder terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya solder teman-teman. Langsung saya cek tegangan di bagian vertikal. Ini untuk tegangan vertikalnya CT teman-teman ya, 15. Untuk di IC vertikal ini 15 volt CT ya, 15 min dan 15 plus. Nah, di sini kita start untuk televisinya dan saya juga mengukur dengan full digital. Nah, di sini sorry agak silau, bentar. Di sini terukur 15 volt teman-teman ya. Sorry, durasi sudah habis. Kita nyalakan kembali. Kita ulangi, di sini tegangan ada 15 volt ya. Ini sudah normal dan untuk satunya ini 15 volt sama ya, imbang. Dan di sini untuk B plusnya 120 normal. Dan untuk tegangan 180, ini 176 normal. Tandanya untuk televisi ini sudah start, kita lihat di layar. Nah, ini sudah muncul tulisan tidak ada sinyal. Ini
tandanya sudah normal ya untuk gambarnya. Namun dia tidak ada siaran gambarnya, jadi tidak ada sinyal. Oke, di sini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, di sini untuk televisinya sudah normal, teman-teman ya. Sudah kembali lagi seperti semula. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe untuk channel ini agar saya tambah semangat lagi ya, teman-teman ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.